Oke, memang betul di sana. Kita mulai dari pagi, Pak. Jadi full dari pagi hari ini itu namanya Taipusam, Pak. Dan kita mulai dari 5.30 pagi tadi ada yang namanya Palkuda. Palkuda itu angkat susu, Pak. Itu kita mulai dengan wheel untuk Palkuda. Habis itu ada yang namanya Nitya Puja, puja keliling untuk seluruh dewa yang tahap pertama. Tahap kedua itu ada yang namanya Nitya juga, Nitya Puja juga, itu puja dewa keliling juga bersama ini Pak, Maheswara Puja. Maheswara Puja itu puja pada dewa makanan. Sebagian mengucap tanda syukur dan diiringi dengan makan siang bersama. Habis itu puncanya kita ada kereta kencana, Pak. Jadi dewa Muruga tadi setelah kita puja tiga kali itu Nitya Pujanya, kita mengarah dewa Muruga tadi keliling kota Medan, yaitu melewati jalan hari ini di jalan Kejaksaan, lanjut ke Tengku Umar, lanjut lagi dia ke Jalan Jenderal Arifin di Kelimbian, lanjut lagi dia ke Simpang Cambridge atau Esparman itu, terus balik lagi kemari. Nah, untuk yang biasanya itu 365 hari itu kan masyarakat selalu sembahyang pada Dewa Muruga kan. Hari ini karena hari kemenangan itu Dewa Muruga akan berkeliling untuk memberkati kita semua. Adakah antraksi-antraksi ekstrim yang akan dilakukan, Bang? Kalau antraksi ekstrim kita tidak ada, Pak. Kita hanya hari ini spesial itu, dan sangat spesial ini kereta kencana yang sudah berusia tepat di tahun 2023 ini berusia 132 tahun. Dan kereta ini dari India. Oke, kereta ini maknanya hari kemenangan. Hari kemenangan Dewa Muruga, di mana hari kemenangan itu dia berhasil melawan kejahatan. Jadi adharma melawan dharma gitu. Jadi kejahatan melawan kebaikan, menanglah si kebaikan itu. Sebagai tanda cinta kasih dari seorang ibunya, si Dewa Muruga ini dikasih tombak. Ya, nama tombaknya itu Wil, selang yang Dewa Muruga itu. Nah, jadi Dewi Parwati ibunya itu memberikan tombak hadiah kepada Dewa Muruga yang bersebut Wil. Makanya orang ada bilang, "Wil Wil Muruga itu arogan." Ini 5 Februari 2023 tepatnya di Kota Medan kita menggelar yang namanya Maha Puja Taipusam tahun 2023 sorry, yang jatuh pada tanggal 5 Februari 2023 bertempat di Sri Sukamaniam Nagaratar Temple atau biasa yang disebut dengan Seti Kuil. Terkait dengan tradisi ini sebenarnya